Musim pancaroba yang ditandai dengan hujan dingin dan suhu panas ekstrim ditenggarai menjadi salah satu penyebab berkembang biaknya koloni belalang kumbara yang kini mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Koloni belalang kumbara atau Locusta migratoria ini bermunculan di sejumlah titik padang penggembalaan warga Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sejak seminggu terakhir. Kondisi ini membuat warga sekitar mulai resah dan khawatir lahan pertanian mereka terserang hama belalang ini. Belalang ini kurang lebih dia sudah lima hari memang ada di beberapa titik. Yang pertama itu ada di Pepu, dan itu ada di sekitar Padang di situ. Lalu yang berikut ada di Minggi Timbi. Nah, ini masuk Minggi Timbi, Dusun Kambata di sini. Dusun Kebaru, Desa Palakahembi. Nah, terkait dengan pengendalian, kami sementara terus melaksanakan pengendalian. Dan sekarang kita bagi dalam dua titik, yang di Papu sama yang di Dusun Kebaru di sini. Kemunculan koloni belalang kumbara ini membuat pihak Dinas Pertanian kini mulai melakukan pengendalian, di mana terdapat petugas yang ditempat pada dua titik untuk membasmi belalang ini. Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian diharapkan dapat meminimalisir penyebaran hama belalang kumbara sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.